kan bisa mendapatkan haknya itu apa, rehabilitasi ya. Saya mendoakan dia mendapatkan rehabilitasi gitu, karena para pemakai ataupun itu adalah korban dan seharusnya seyogyanya itu direhabilitasi. Sehingga apa, mereka ini kan sakit, saya dulu kan sakit, makanya saya pemulihan gitu loh. Artinya kalau tidak didukung oleh keluarga, tidak didukung oleh pemerintah, ya mungkin akan menjadi begitu lagi, begitu lagi, begitu lagi gitu. Karena biar bagaimanapun setiap manusia itu mempunyai kesempatan, karena Tuhan itu kan Maha Pengasih dan Penyayang gitu kan. Tuhan itu adalah pengampun, Maha mengampuni setiap umatnya yang mau sadar dan bertobat gitu. Kalau Sandi, Sandi kebetulan kita keluarga sangat mensupport apa yang baik dari Sandi, dan apa namanya, kita berkeinginan bahwa Sandi itu akan selalu menjadi orang yang baik dan terbaik ya di mana saja dia berada. Dan kami keluarga dari mulai tante-tante, om-om, kemudian juga di sekelilingi Sandi ini banyak teman-teman. Apalagi Sandi sekarang kan berada di bawah naungan satu ormas ya, Setia Kita Pancasila, dan saya rasa disinilah kita bersama-sama dengan Sandi membuat satu komitmen bahwa kita perangi yang namanya drug tadi. Makanya dengan segala sesuatu yang baik.